Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal mencoba produk-produk baru yang baru aku saja temukan. Aku menemukan 3 barang baru. Yang pertama, The Ordinary Foundation Coverage Foundation. Selanjutnya, aku juga dapat We Care Your Favors eyeshadow-nya dari Vocalur. Ini yang 18 warna. Dan yang punya aku itu nomor 1 Bright Looks. Ini aku beli di Els Beauty Store di Tembalang, tapi kalian juga bisa cari di Instagramnya. Ini itu harganya sekitar Rp148.000, atau kalian juga bisa cari di all shop lain, tapi biasanya all shop lain tuh ada PO gitu, dan biasanya PO-nya sampai sebulan, jadi kayak mager aja nunggu sebulan. Jadi kalau kalian yang pingin cepat nyobain, bisa langsung cek di Els Beauty. Terus yang terakhir itu ada Beauty Creation Angel Glow. Ini tuh highlighter palette, dan katanya ini tuh dupe dari Anastasia Glow. So, yep, jadi aku udah nyobain ke 3 barang yang aku baru temuin, dan sudah terpampang nyata di wajah aku, sudah hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian penasaran gimana produk-produk ini ada di wajah aku, just keep on watching. So, langsung aja kita cobain foundationnya. Sini ada di foundation dari The Ordinary yang full coverage. Jadi ini aku belum pernah cobain, dan ini pertama kalinya aku nyobain di depan kamera. Ini bentuknya kayak gini. Dan ini pun kayak dari plastik yang daf-daf gitu. Warnanya kayaknya agak keputihan. Langsung aja kita coba. Ini satu pump. Oh ya, aku lupa ngasih tahu nih, aku ada bekas jerawat. Kata dia full coverage. Ternyata warnanya pas di aku, nggak begitu keputihan. Dan so far coveragenya sih menurut aku medium ya, nggak yang full coverage banget. Spot nih kayak kalian masih bisa lihat di sini, kasih rawatnya nggak hilang. Jadi mau aku coba tambahin sedikit, apakah dia bisa di-build. Mungkin tadi aku pakainya terlalu sedikit. Dan sekarang udah kayak mendingan, udah gak begitu kelihatan. Dan aku ada eyeshadow baru, ini dari Vocalur yang We Care Favors, dan ini ada 18 warna. Yang kayak gini, aku waktu itu udah sempet nyobain 1, 2, 3, 4, 5 warna ini, dan aku suka-suka aja. Dan sekarang aku mau cobain warna yang lainnya, yang ini. Mau cobain warna-warna yang di bawah-bawah sini. Yang pertama aku mau ambil warna ini salmon. Mau aku aplikasiin di crease aku. Oke, satu hal yang kurang dari palette ini itu nggak ada kacanya, jadi kayak agak ribet gitu. Terus ambil warna yang ini, Indian Red. Kita taruh lagi, kita kayak mau nge-build up warnanya gitu. Eh,
Ini bagus ya shadownya, dia pigmen gitu. Dan harganya cuma 148.000. Ini eyeshadow-nya dapat 18 warna. Oke. Selanjutnya ini terracotta. Dan aku aplikasiin lagi. Aku cuma taruh di bagian luarnya aja. Lihat, pigmen banget kan? Terus warna yang sama, yang merah terracotta tadi, kita taruh di depan. Di sini. Ambil blending brush yang bersih, kita blend. Selanjutnya, kalau udah di blend, sekarang aku mau cobain warna salmon yang ini, buat taruh di tengahnya, ke tangan aja, dan ini parah gak? Tanya. Parah kan? Terus aku juga mau tambahin si warna ini, brown gold, di atasnya biar feel so good. Dan kalian bisa ambil blending brushnya lagi, terus kita blend biar kayak gak ada harsh line-nya. Bagus banget ya eyeshadow-nya. Lanjut, buat bagian mata bawahnya aku bakal ngambil warna toffee lagi. Aku aplikasiin di bawah sini. Terus mundur ke warna terracotta. Terus mundur lagi ke Indian Red campur salmon. Dan sekarang aku mau lanjut pakai liner, mascara, dan bulu mata, and then I'll be right back. Tada! Jadi tadi aku kelupaan. Jadi aku udah menyelesaikan makeup, tinggal pakai highlighter sama lipstick. Dan di sini aku punya highlighter baru. Ini dari Beauty Creation yang Angel Glow. Jadi ini tuh ada kayak 4 warna gitu. Tapi yang masuk di aku tuh cuma warna yang ini. Karena yang 3 warna sisanya tuh kayak lebih gelap dari skin tone aku. Sekarang aku mau pakai warna yang ini di pipi aku. Belek artis. Dan step terakhir itu buat lipsnya, aku mau pakai dari Milani yang Amore Matte Lip Cream yang nomor 10, Adore. Dan buat bagian dalamnya aku pakai dari Purbasari High Matte Lip Cream yang nomor 3, Lantana. Jadi deh, seperti ini hasil dari percobaan makeup aku. Dan sekarang aku mau kasih review-review dari barang yang udah aku cobain. Yang pertama, itu ada foundation dari The Ordinary Coverage Foundation. Ini menurut aku benar, dia kasih coverage weight juga, dipakainya enak, enteng, gak berasa berat. Dan warnanya juga pas di kulit aku. Aku belinya di ponybeauty.com ini, dan so far aku
aku suka sama hasil dari foundationnya. Yang kedua ada eyeshadow dari Vocaloid yang 18 warna ini. Total menurut aku ini bagus dengan harga cuma 148.000. Warnanya pun keluar semua. Ini aku kasih tunjuk ya. Tuh. Terus yang ini. Warna-warna matte-nya pun juga. Cuma kalau yang matte-nya tuh agak kasar gitu loh. Even warna yang pink ini, yang pertama ini, aku gitu aku buka, aku shock karena warnanya kayak gonjreng banget. Aku udah coba pakai di mata dan it's fine. So black. Oh, warna hitamnya nggak sepigmen itu ternyata. Tapi tadi di tangan hitam banget, tapi begitu di swatch nggak se pigmen itu. But still kamu dapat 18 eyeshadow ada dan kamu dapat 7 warna shimmer dan 11 warna matte yang menurut aku dengan harga 148.000 itu worth to buy, worth to try. Kalian bisa banget mencoba melirik palette ini untuk coba-coba Beauty Creation Angel Glow dan itu ada 4 warna. Dan aku baru pakai warna yang ini doang. Yang tiga ini aku belum pernah sentuh. Jadi sekarang aku mau sentuh di depan kalian. Kalau warna yang ini tadi kalian udah lihat di muka aku nih. Itu lembut banget, creamy gitu loh. Mana nih udah penuh tangannya. Oke, ini udah kok ini udah 4 warnanya. Cuma yang satu kayak kurang kelihatan karena menyatu sama kulit aku. Gila. Ini paletnya cuma seharga 100.000 kalau nggak salah. Belinya di Beautical Indo dan gila. Pigment bagus banget. Cuma biarpun aku cuma bisa pakai satu warna, it's okay. Yang tiga ini bisa kita pakai jadi eyeshadow and so far aku suka banget. Dan itu aja review dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like. Dan jangan lupa buat kalian belum subscribe, subscribe dulu ke channel aku. Dan komen di bawah kalian udah pernah coba produk-produknya. Bisa share di bawah gimana hasil pemakaian di kalian. Dan yeah, I think that's all for this video. I hope I can see you on my next video. Bye-bye.